dan anda semua ini adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk datang. Saya pergi datang ke ASQ ni 2 tahun lebih di bulan puasa di Johor Bahru 4, dan saya bercita-cita satu hari aku mesti bawa seberapa ramai kawan-kawan, dan saya dapat manfaat yang sangat berguna. Jatuhnya hati, jatuh sampai ke lantai sana, kecilnya aku ini rupanya. Selama ini sombongnya, gahnya saya sebagai seorang ketua. Baru kini aku sedar bahawa rupanya Tuhan sangat sayang dengan saya. Memang berkesannya yang datang ni penuh dalam dewan. Semua yang ada yang saya nampak sebahagiannya dan sebahagian yang besar daripadanya melilihkan air mata sampai begitu sekali. Semoga-moga kita berjaya keseluruhannya dalam Malaysia. Semuanya itu adalah air mata yang amat bermakna kepada kami semua, yang memberi kesedaran betapa kesilapan ataupun kelekaan kita sebagai manusia, kesedihan, kekesalan dan sebagainya lah. Jadi kalau konsep spiritual tu masuk dalam perjuangan ahli-ahli UMNO dan juga kepimpinannya, saya rasa insya-Allah UMNO boleh kembali balik macam dulu. As a teacher lah. Dah 22 tahun saya mengajar. Saya rasa this is the best. Perjuangan saya di dalam UMNO sendiri, saya rasa konsep untuk perjuangan ataupun membawa kerja lah, membuat satu kerja yang ikhlas tanpa ada paksaan dari dalam hati dan jiwa yang murni itu bagus. Hubungan muhabbah macam hubungan antara interpersonal ni lebih rapat bila sekarang di bersalam berpeluk kan, ada satu macam ukhuwah lah dan rasa bagus lah. UMNO nak buat ESQ ni sebagai landasan lah untuk macam platform lah, platform untuk supaya ahli-ahli UMNO ni memang terbimbing dan terkawal dan perjuangannya ikhlas. Saya rasa boleh diteruskan. This is the way lah. Kita ni menyatukan semualah. Generasi yang muda-muda ni, puteri, pemuda tu buat dulu. Saya rasa diri saya dah macam bukan dalam kepompong lama lah. Luar dari kepompong dan membentuk diri saya ni nak buat perjuangan ni lebih bagus lagi, lebih ikhlas lah, lebih ikhlas. Kami dah macam ada taubat, kembalilah, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah ni. Jadi saya rasa keikhlasan perjuangan tu ada. Dan saya tak sabarlah untuk menanti 2 hari ini lagi. Yes. Melalui program ini, amat berkesanlah kalau kita ikuti. Program ini amat menyentuh perasaan, amat memberi manfaat, amat memberi pengajaranlah kepada kita, amat memberi keinsafanlah. Dan apabila kita mengikut kursus ini, kita merasa diri kita amat kudus, amat kederil, amat kecil rasanya di ESQ ini. Ilmu yang ada di dalamnya amatlah dalam, menyentuh peribadi, menyentuh rohani, menyentuh jiwa. Apabila kita mengikuti, kita insaf seinsaf-insafnya. Kita akan mengalirkan air mata kerana keinsafan, mengenali diri kita, siapa diri kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang patut kita ubah pada diri kita. Sesungguhnya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, kerana Dialah yang menyedari diri kita ini, yang memberi kita segala-galanya. Saya memang insaf betul mengikuti sesi yang kedua ini. Saya berasa diri terlalu amat kerdil. Saya rasa dengan adanya program ini yang dianjurkan oleh UMNO, saya rasa dapat menyatupadukan kembali UMNO yang agak suram pada waktu ini. Friendly speaking, saya sendiri dalam banyak-banyak program yang pernah saya hadiri, pada saya program ni adalah yang terbaiklah pernah saya hadiri, dan ia memberi kesan yang sangat mendalam jika diserapkan kepada semua ahli-ahli UMNO. Saya rasa kesan yang amat bermakna lah, kaedah lah ataupun salah satu sumber yang boleh menggabungkan kita umat Islam dan seterusnya UMNO lah. Modul yang kedua ni amat memberi kesan lah, mana dia memberi pengaruh kepada peringkat akak umbi lah, ataupun saya mengenal diri kita sendiri.
Jadi saya rasa itulah satu yang penting lah yang untuk membangunkan modal insan ni. Saya dapati kursus ini amat berfaedah kepada semua ahli UMNO. Tapi dengan ada kursus ini, nampaknya semangat ahli UMNO telah meningkat. Itu macam ada satu perasaan yang lain. Perubahan besar pada diri saya. Seronok, saya rasa gembira sesuatu yang baru dalam hidup saya. Yang bagi kesan yang first, yang pertama. Macam apa yang sampai terus masuk dalam hati. Jadi saya rasa memang sangat baik, sangat baik dan boleh memberi manfaatlah pada semua. Pimpinan yang diadakan di dalam kursus ini menyedarkan saya bagaimana kita nak memohon, bagaimana mengatasi, menghadapi kesilapan kita. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada ESQ training yang dapat diberikan kepada saya dan juga sahabat-sahabat saya. Dan pada pandangan saya juga mengenai program ini adalah satu perkara yang baik, asas bagi pembentukan masyarakat masa depan pada masa hadapan ini. Semua golongan muda, peringkat menengah dan IPT, kalau saya katakan wajib, itu sangat perlu.